dan Harry Potter, atau kita bakal menjadi penyihir guys, sosoknya guys. Hop, terbang. Wih. Oh ya. Nah, auto terang guys. Jadi ini kayak mirip bam, buru aja langsung mati. Sentalan. Bam. Wah. Halo guys, welcome to my channel Pintar Game Amin. So di video kali ini saya bakal bikin video review addon Harry Potter, atau kita bakal menjadi penyihir guys. Ini adalah addonnya sangat keren banget kalau kalian ingin menjadi penyihir, dan full skill banyak sekali guys. Sini pokoknya skillnya ada banyak sekali dan keren-keren pokoknya guys. Oke, video ini udah diupdate ke versi kedua guys. Oke, ini keren banget guys. Oke, tapi sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa jangan lupa klik like dan subscribe di bawah guys. Oke, like sebanyak mungkin dan jangan lupa di subscribe di bawah guys, dan tonton video sampai habis guys, karena ini addonnya sangat keren banget dan menarik, dan banyak sekali skill-skill yang menarik. Dan saya bakal kasih tahu cara pasang, cara download, cara mengaktifkannya, pokoknya full lengkap lah guys. Oke, oke, mungkin tanpa berbasa-basi langsung kita mulai saja videonya. Oke, let's go. Dan oke guys, saya sini udah masuk ke dalam Minecraft-nya guys. Ini dia guys, saya bakal tampilan kayak gini guys. Oke, seperti biasa sebelum lanjut ke review addon-nya, kita jangan lupa aktifkan experimental gameplay-nya. Kalian tinggal ke game setting saja, geser ke bawah. Nah, ini kan aktifkan keempat-empatnya guys. Nah, education editionnya diaktifkan atau tidak diaktifkan juga nggak apa-apa guys. Oke, okay? Pokoknya terserah kalian lah guys, untuk education editionnya guys. Oke, okay? Langsung kita ke review addonnya. Oke, okay, let's go. Oke, okay guys, saya sudah masuk ke dalam Minecraft di world-nya guys. Oke, okay? Minecraft di world-nya aja. Oke, okay? Aneh-aneh aja. Oke, okay? Ini dia guys untuk addonnya. Nah, gimana sih bang untuk cara mendapatkan tongkat sihir kayak gini bang? Caranya kan cukup ke inventory kayak gini, setelah itu kalian ke gambar pedang guys. Oke, ke gambar pedang. Ini ntar kan pilih yang Farihana ini guys. Oke, yang ini ya nggak tahu sih, tapi banyak yang rekomendasiin yang ini guys, yang Farihana ini guys, yang kayak bentuk sate dia guys, sate yang digoreng. Oke guys, nah gimana sih bang untuk cara mengeluarkan skillnya? Cukup mudah banget, kan tinggal jongkok. Nah, ntar ada edit dialog guys, kayak NPC yang dibuat gitu guys ya. Kita klik edit dialognya. Nah, ini kita pilih guys, jurus apa nih guys. Ini ada pilihannya, ini ada banyak sekali. Ini untuk proximo, ini untuk next guys, atau selanjutnya, jurus ke selanjutnya gitu guys. Oke, okay? Mungkin saya sini bakal pilih random, mungkin yang ini guys, coba guys, saya bakal pilih random. Oke, okay? Nah, cara untuk mengeluarkan jurusnya gimana bang? Kan tinggal tahan aja guys, setelah itu guys tahan, shoot. Wow, gila, jurus apa nih guys. Wah, gila cuy, buat perang seru nih guys, gila. Serang ini, itu kayaknya gurunya guys ya. Aku betul nggak pernah nonton di apa ya, Harry Potter guys. Sorry banget guys. Wih, gila guys. Bam bam, wah gila. Serang, just. Oke, nge-lag cuy. Ini banyak sekali murid-muridnya guys. Bam, wah gila cuy. Nah, kita bakal coba lagi guys, edit dialog seperti biasa. Mungkin saya ini coba ini guys, wing. Ini wing apa sih ini wing? Bentar guys. Oh bisa, oke, okay. Oh, kita angkat guys. Iya, kayak Thanos kemarin guys ya. Oke, okay, kita banting sih. Oh iya guys, ini juga ada jubahnya guys nih. Kita klik ke inventory, kita ke gambar ini guys, ke armor sini. Nah, ini ada jubahnya guys, kalian tinggal pilih saja guys. Kalau saya sini kan, saya di sini kan suka warna itu guys, warna hijau guys. Jadi saya pilih hijau aja guys. Nih, wah keren cuy. Tapi nggak tahu kenapa guys, selalu kehalangan sama skinku guys. Tepat dalam kita udah pakai jubah guys. Wih, keren banget sih cuy. Duh, hujan guys, bentar. Oke, kita lanjut lagi guys untuk skill-skillnya. Ini loot spirit juice apa nih guys? Wow, bisa menerbang. Bukan gitu guys ya, kayak ada efek levitation-nya guys. Hop, terbang. Wih. Oh ya guys, itu addon kemarin tuh guys, ini guys. Addon zombie apocalypse kemarin nih guys. Ada kayak gininya guys. Sorry guys ya, ini masih numpuk dengan addon kemarin guys. Nah, oke, okay. Setelah itu ini kalau udah tinggi banget dan bam, nggak mati. Oke, okay, kita bisa gini juga. Kita lanjut lagi, ada apa nih guys, bentar. Voltar, nah apa sih Voltar guys? Oh, Voltar tuh untuk itu guys, apa yang apa ya,
kan ini berikutnya, yang Voltar itu sebelumnya, ya sebelumnya ini apa nih, Portistostowalisi apa anjay bahasanya guys, saya tidak paham bahasa Portugis kah ini, apa nih guys, ntar guys coba ya coba apa, Slowness kah, kayaknya Slowness sih guys, sumpah nggak bisa gerak coy, gila. Lanjut lagi guys, nah bukan gitu deh, oke kita coba Lucirvojabus. Ini terbang sambil ada efeknya apa tadi? Kayaknya sama sih guys. Coba ini lumos tadi sudah ya. Oh ini lumos untuk penerangan guys, untuk torch yang bisa menerang. Coba sini. Nah auto terang guys. Jadi ini kayak mirip torch gitu guys. Torch ada efek dynamic light-nya guys. Oke, okay? Yang dibisi-bisi dulu guys biasanya guys. Oke. Okay? Kita lanjut lagi untuk efek berikutnya. Coba kita next aja guys. Ini guys Elfirs apa nih guys? Gak tau guys. Merah guys bentuknya guys, coba guys kita coba guys, tuh wih gila cuy, kenapa tuh itu kayak kena, oh kena efek hungry guys, aku paham guys, kena efek hungry guys, bentar guys, lanjut lagi portrigo apa nih portrigo aja, oh ini kayak pelindung guys, ini kayak pelindung cuy, wah gila pelindung ya, gila cuy keren banget ya, oke lanjut lagi guys, lanjut lagi, oh ya guys untuk ultimate nya nih mungkin ini guys, untuk ultimate nya nih yang ada warnanya guys tulisannya guys, oke kita coba Avada Kedavra, oke ini enggak tahu ultimate nya apa bukan guys, kan nilai aja di kolom komentar guys, oke coba aja guys, he langsung mati guys, bam ya ini ultimate sih guys, ultimate kan langsung mati guys, bam guru aja langsung mati cuy, coba yang berikutnya guys, ultimate berikutnya bentar guys, coba ultimate Grunchio, ha langsung kena apa tuh guys, gila cuy ultimate nya ngeri guys, ultimate wah langsung mati cuy, gila ngeri bet cuy, lanjut lagi guys, ini yang Emperio ini gimana guys, bentar ultimate nya ini ngeri guys sumpah, bam ini Wither kah? Enggak mempan ya? Enggak tahu kenapa guys. Oke kita lanjut lagi. Ada apa lagi guys? Coba kita coba gitu ya. Oke. Expanto Patrum. Apaan pula? Aduh. Bentar guys. Coba guys. Apa nih guys? Apa nih? Apa nih cuy? Keren banget cuy. Apa nih? Bentar guys. Bentar guys. Apa nih cuy? Gak paham guys, ntar guys, yo, apa nih, ntar guys, terus apa sih ini cuy, gak paham cuy, buat apa jurus itu guys, gak tahu guys ya, kalau kalian tidak tahu silakan tulis di kolom komentar guys, ini ada Exuvanca, apa pula nih cuy, oh my god, jurus pentalan guys, gila, bam, pentalan maut, bam, bus, langsung hilang. Kok pentalan bam wah jurus pentalan maut wah pedal gila cuy, lanjut lagi guys, ini pokoknya kita cobain semua guys, ini penasaran saya guys sama jurusnya guys, oke okay? Reducho apa Reducho nih, oh mantap bam, mirip yang kayak bom tadi guys ya tapi ini lebih kecil kayaknya guys, bam gila cuy, lanjut lagi guys, ada apa lagi ya, sudah kayaknya cuy, Venture-nya apa guys, lah nggak ada apa-apa Venture guys, oh ya kalau kalian cobain tongkat lain bisa sih guys, ini coba nih guys, kita coba tongkat ini guys, ini ada efek apa aja sih di tongkat ini guys, cuma gini doang sih guys, jadi tongkat yang paling berguna yang ini guys, yang Ferihana yang gambar ini guys ya, yang ini guys, pokoknya kalian pilih yang itu aja guys, karena udah skillnya banyak dan ngebuka semua skill guys, jadi pokoknya keren banget guys, oke okay? Mungkin cukup sekian untuk reviewnya guys, dan sekarang saya bakalan kasih tau gimana sih untuk cara pasang etonya, oke let's go.
Dan oke guys, saya sudah masuk dalam aplikasi Zerciver-nya. Oke, masih bang untuk cara pasang addon-nya cukup mudah banget kan, tinggal klik kayak gini guys. Satu kan klik lihat, oke, karena sudah banget ya, oke. Kita klik titik tiga, kita klik pilih banyak, kita klik centang dua, pilih semua, tahan, seret, salin guys, pindahkan ke games, game Komojang behavior pack, jangan lupa klik titik tiga lagi, klik buat folder baru. Tulis guys Harry Potter, kita klik OK, tempelkan sini guys, lakukan ke semua file, klik ganti guys, oke. Okay. Kita kembali lagi ke download kayak tadi guys, ke download, geser ke bawah, cari yang namanya Harry Potter versi 2 resus pack. Sekarang kita klik kayak gini, kita klik lihat, kita klik titik tiga, kita klik pilih banyak, aduh salah cuy, klik titik tiga, klik pilih banyak, klik centang dua, pilih semua, dan seret, salin, pindahkan ke games Komojang resus pack, klik titik tiga, jangan lupa klik buat folder baru, hapuskan, tulis Harry Potter, kita klik OK, tempelkan sini guys, lakukan ke semua file, klik ganti guys, oke. Dan mungkin cukup sekian untuk video kali ini guys, dan sekarang saya mau penutupan, oke, let's go. Dan oke guys, mungkin video saya cukup sekian guys. Terima kasih yang telah menyaksikan video kali ini sampai habis guys. Kalau misalkan suka dengan video kali ini, silakan kasih angka 50 like. Oke, pokoknya like sebanyak mungkin guys. Oke. Goodbye, dan next video berikutnya jangan lupa di-like dan di-subscribe di bawah guys. Oke. Bye bye semuanya guys. Dadah, thank you guys. Bye bye. Dadah.